Provinsi Nusa Tenggara Barat terkenal dengan destinasi pariwisata yang indah dan panorama alam yang memukau. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat yang berada di ibu kota provinsi mempunyai tugas dan peranan penting dalam penegakan hukum dan HAM serta memajukan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat membawahi 16 satuan kerja yang terdiri dari 13 UPT Pemasyarakatan dan 3 UPT Imigrasi. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat memulainya dengan pelaksanaan apel pagi. Salam pembaruan. Siapa kita? Guna melakukan pembinaan dan pemantauan tingkat kedisiplinan pegawai. Tidak hanya itu, perencanaan kinerja juga dilakukan melalui rapat-rapat internal dan koordinasi dengan pihak eksternal, meliputi Gubernur Nusa Tenggara Barat, aparat penegak hukum, dan forum komunikasi pimpinan daerah. Dalam mewujudkan reformasi birokrasi, Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat berkomitmen untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Di antaranya, adanya penegakan disiplin pegawai melalui pengawasan internal, internalisasi pemahaman pegawai terkait WBK-WBBM, dan peningkatan pelayanan publik dengan penyediaan jalur disabilitas bagi pemohon layanan dan masyarakat. Dalam rangka menampung aspirasi dan keluhan masyarakat, Kantor Wilayah menyiapkan beberapa layanan pengaduan baik secara manual maupun melalui teknologi informasi. Untuk mendukung program pemerintah menuju e-government, Kantor Wilayah telah menerapkan aplikasi Simpek dalam pengawasan kedisiplinan pegawai yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Pengelolaan pengadaan barang dan jasa saat ini juga telah disesuaikan dengan aplikasi LPSE yang dapat melakukan monitoring melalui aplikasi. Tidak hanya itu, dalam pelaksanaan monitoring juga dilakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dan peninjauan langsung ke lapangan untuk memastikan pekerjaan selesai tepat waktu. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menciptakan inovasi dengan mendirikan tempat layanan hukum terpadu yang menggabungkan pelayanan kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, kewarganegaraan, dan Yankomas dalam satu tempat. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menjalankan beberapa tugas dalam pencapaian kinerjanya, antara lain, peningkatan peran perancang peraturan perundang-undangan dalam proses fasilitasi dan harmonisasi peraturan daerah, melaksanakan evaluasi notaris, penyebaran informasi layanan administrasi hukum umum, digitalisasi arsip fidusia, optimalisasi pemahaman kekayaan intelektual bagi masyarakat, dan mendorong terwujudnya kabupaten kota peduli HAM. Dalam menyelenggarakan revitalisasi pemasyarakatan, Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat melakukan asesmen penempatan warga binaan pemasyarakatan, edukasi masyarakat tentang pemasyarakatan, layanan kunjungan sehari bersama keluarga di lapas,
pembentukan aplikasi layanan pemasyarakatan berbasis Android di Lapas Perempuan Mataram, mendirikan agrobisnis perikanan dan pertanian di Lapas Terbuka, dan pengolahan air limbah menjadi air untuk pengairan perkebunan milik lapas. Nusa Tenggara Barat, yang merupakan salah satu daerah pengirim tenaga kerja Indonesia terbanyak, menjadi tantangan tersendiri bagi jajaran imigrasi di Nusa Tenggara Barat. Perbaikan dan peningkatan layanan keimigrasian juga dilakukan dengan berbagai inovasi. Selain itu, penegakan hukum keimigrasian juga telah dilakukan dengan pengawasan dan penindakan dengan berbagai instansi terkait. Dalam mempermudah pemantauan dan pengawasan warga negara asing, Divisi Imigrasi melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah Lombok Utara untuk melakukan pembangunan pos layanan terpadu di Gili Trawangan. Demikian pelaporan capaian kinerja kantor wilayah Nusa Tenggara Barat. Matur tampiasih.